Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama ku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke, jadi kali ini kita bakal ngasih rekomendasi koin meme yang ini bisa menggantikan posisinya PP. Koin meme apaan tuh, Bang? Oke, jadi di sini kita bakal bahas koin meme yang bakalan gantikan posisinya PP saat ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, guys. Oke, nah jadi di sini kita akan coba gantikan koin-koin meme yang seperti itu atau seperti PP itu, kita akan ganti coba dengan yang terbaru. Yang terbaru itu yang seperti yang akan kita bahas. Nah, kita bahas ini berdasarkan data dan juga kita berdasarkan ada beberapa hal yang mungkin itu mendukung dia untuk naik lebih tinggi ke depannya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya mau lebih lanjut lagi untuk dapatkan info-info kayak gitu, kalian bisa langsung join aja ke dalam grup Telegram. Linknya ada di deskripsi, langsung aja guys. Nah, sekarang guys, kita akan coba kasih infonya ya di sini, yaitu adalah koin Popcat. Nah, jadi di sini kita akan coba cek dulu dari harganya, koin tersebut itu adalah koin yang tergolong lumayan tinggi. Tergolong lumayan murah gitu ya. Nah, tapi ini dia bisa mencapai ke area-area tertentu gitu, karena ini masih murah ya. Sekarang kita akan coba pantau dulu dari Crypto Bubbles. Dan di sini kalian bisa lihat ya, koin yang paling tinggi itu adalah koin Popcat, karena udah kita kasih rekom dalam grup ya, ayo beli koin Popcat gitu. Nah, jadi udah pada beli Popcat dan ya harusnya udah mantep-mantep lah ya, udah cuan-cuan luber semua gitu. Terus ada beberapa hal lagi yang mungkin bisa kita lihat dan kita pertimbangkan. Yang pertama di sini mungkin kita akan lihat dulu dari bagian sini. Ini adalah bagian awal ataupun juga di sini bagian tampilan awal, yaitu tampilan dari website resminya. Dan di sini dia langsung bikin apa ya, kayak gambaran kolaborasi dengan Bybit gitu ya, namanya Popcat, dan juga dia kolaborasi dengan Bybit. Total supply-nya itu sedikit banget guys ya, jadi di sini cuma 96 juta, teman-teman, cuma 96 juta, dan itu sedikit banget. Kalau kalian mau tahu tentang Popcat, apa sih Popcat itu, nah jadi di sini agak lucu-lucu gitu ya websitenya, keren banget sih kalau menurutku. Jadi di sini untuk Popcat itu kayak koin-koin yang bisa kedepannya itu bisa berjaya, dan PP ini bisa terkalahkan popularitasnya. Ya sebenarnya Popcat ini koin lama, tapi dia mungkin populernya baru-baru ini juga ya, karena koin meme lagi pada naik. Ya selain ini ada beberapa koin lain, mungkin kalian bisa dapatkan infonya di dalam grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Nah, untuk koin Popcat sendiri itu adalah koin yang dirilis tahun 2020, dan di sini itu adalah koin yang memiliki image yaitu sebagai kucing, dan kucing itu juga bisa disebut apa ya, kayak hewan-hewan peliharaan kesayangan gitu. Jadi sehingga kayak ilustrasi bukan sih, analoginya bahwasannya koin Popcat ini cocok juga untuk dipelihara dan di hold seperti itulah kurang lebih gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau coba lihat lagi ke bagian lain, yaitu koin Popcat ini yaitu anakan dari Solana. Dia lahirnya dari jaringan Solana, guys. Terus di sini kalian bisa lihat ya, ada dari overview, terus juga dari market dan info yang lain-lainnya. Ada beberapa hal penting. Yang pertama di sini kalian bisa lihat harganya sudah naik, terus juga di sini sirkulasi supply-nya juga sudah kelihatan di situ. Terus juga di sini untuk setiap harinya itu wallet yang aktif ada 4573 ya, jadi di sini dia ranking 197 di market guys gitu ya. Itu untuk gambaran si koin Popcat ini tadi. Nah, jadi total tradernya itu bukan holder lagi guys, ini trader selama 24 jam itu ada 100 mana nih tadi nih, ada 100 loh ini tadi. Tradernya 113.000 ya, berarti 113.000 orang yang trading di Popcat, mau itu di spot ataupun juga di future. Nah, jadi holdernya itu di sini itu ada banyak sekali, yang top 10 holdernya aja itu ada 159 juta Popcat.
Anjas, keras. Pokoknya ini keren-keren banget lah ya. Kalau misalnya kalian mau beli koin ini udah bisa dan udah cocok banget. Ini bisa gantikan keadaan si PP. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari profil ini. Dari profil ini. Dia sudah centang biru. Sekarang centang biru bisa dibeli lah ya. Oke, nggak apa-apa. Terus di sini kalian bisa lihat. Ada beberapa hal yang selalu diutamakan, yaitu pasti yang kolaborasi dengan bibit. Nah, di sini kalian bisa lihat Popcat di sini sebelahnya mata kucing, sebelahnya mata anjing. Mungkin kalian bisa bedain. Oke, di sini keren banget ini. Wolfcat. Koin-koin lucu-lucuan tapi efeknya bagus. Ini bisa ngalahin marketnya si PP. Oke ya, itu untuk sekedar info-info dari website dan lain-lainnya. Sekarang gimana caranya untuk kalian bisa tahu harga beli dan harga jualnya? Sekarang kita akan cek dulu berdasarkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama di sini kita akan coba lihat ya, dari yang pertama yaitu adalah harga. Sekarang ini ada di 0618, terus kemungkinan besar dia bakalan stop dulu di area sini karena di sini adalah area supply, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini adalah area supply-nya di sini, yaitu di garis warna hijau. Jadi kalian bisa lihat di take profit di sini. Setelah itu dia bakalan turun dulu sedikit ke area sini dan kalian bisa beli di area sini nanti, teman-teman ya. Kalau dia udah nyentuh ke garis hijau, kalian bisa beli di 0613 atau beli di harga sekarang juga oke. Santai aja. Kalau misalnya mau beli di harga sekarang juga boleh-boleh aja. Kalau turun parah, kalian beli di 022. Terus kalian bisa jualnya nanti sampai dia ke ATH. Ini bahkan bisa lebih dari ATH-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini koin yang sangat bagus banget karena ramai dan juga supply-nya sedikit. Jadi yakin aja lah kalau sama koin-koin meme kayak gini. Intinya kalau supply-nya sedikit ya masih bisa dipercaya. Tapi kalau supply-nya udah unlimited itu mungkin agak susah ya, karena susah kontrolnya, baik itu secara global maupun juga secara internal mereka. Oke, ini untuk harganya naik terus, mantep banget ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau cuan, mau join dari koin ini, bisa kalian beli di harga-harga tertentu, yaitu di harga segini. Ini kalian bisa juga beli nanti di harga, kalian cicil-cicil aja lah ya. Ini batangnya langsung tinggi ya, satu batang gini. Jadi intinya kalian bisa cicil-cicil koin ini, mantep guys. Jadi jangan lupa, pokoknya kalian kalau mau beli koin Popcat boleh dan bisa banget. Silahkan yang mau beli koin ini, gaskan terus pokoknya. Oke, jadi gitu aja guys. Thank you banget ya yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.